Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dengan channel Nafisah Rianto. Kali ini saya akan membuat origami buah nanas. Ikutin cara membuatnya ya. Pertama-tama kertas lipat kita bentuk segitiga. Kemudian kita lipat menuju ke garis tengah. Sebelah kiri juga menuju ke garis tengah. Kita balik. Di sini ada titik temu. Kita lipat menuju ke titik temu perempatan di sini. Kemudian yang atas samping kanan kita lipat menuju garis tengah. Samping kiri juga kita lipat menuju garis tengah. Kemudian kita lipat yang atas, segitiga atas kita lipat untuk mendapatkan garis di sini. Kalau sudah, kita gunting sampai ke garis tengah tadi. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Sebelah kiri juga. Kita tarik ke tengah, sebelah kanan, sebelah kiri, begitu juga. Kalau sudah seperti ini, kita tarik, kita lipat ke atas. Sama. Sebelah kanan maupun kiri, sama. Kita balik. Nah, kita pasang. Belum kita pasang daun, kita beri garis-garis dulu. Memakai spidol. Kita bikin garis.
Terima kasih untuk kulit nanasnya memakai spidol. Kemudian kita sudah membuat daun nanasnya, tinggal kita pasangkan. Selesai. Ini buah nanasnya sudah jadi origami buah nanas. Oke, terima kasih yang sudah melihat videonya Bu Nafis. Silahkan mencoba ya, sangat mudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.